Perbaikan jalan kabupaten yang longsor dilakukan tanggap darurat yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Oku Selatan. Badan jalan yang longsor ditimbun dengan menggunakan karung yang berisi tanah dan pasir, sehingga dapat meminimalisir terjadinya longsor yang dapat memutuskan akses jalan. Jalan yang diperbaiki sebelumnya longsor akibat tingginya hujan beberapa bulan terakhir, sehingga sebagian aspal badan jalan menyempit. Jalan yang longsor merupakan penghubung antar kecamatan, yakni Kecamatan Buai Runjung, Muara Dua Kisam, dan Kecamatan Kisam Ilir. Itu disebabkan oleh curah hujan yang mungkin cukup tinggi, jadi gorong-gorong tidak mampu menahan debit air yang begitu besar yang masuk itu, sehingga menyebabkan genangan air dan mengamblaskan sisi jalan tersebut. Itu bisa digambarkan sedikit apa penanggulangan itu seperti apa, atau menggunakan karung atau ada apa pembangunan menggunakan apa material semen misalnya. Kita menggunakan penanggulangan menggunakan tanggap urat, menggunakan karung. Karung yang kita isi dengan tanah timbunan, terus kita timbun di sisi jalan yang amblas. BPBD setempat meminta pada warga tetap hati-hati saat melintas di jalan yang labil dan rawan longsor. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.